semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Ana Zahra. Di video kali ini aku mau buat mie goreng telur. Bukan mie goreng direbus dulu lalu digoreng loh. Ini mie gorengnya renyah banget, enak banget. Penasaran kan cara buatnya? Yuk lihat video aku sampai selesai. Sebelum lanjut ke cara pembuatan, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke, aku tunggu. Nah, ini cuma pakai 2 bahan saja, rasanya sudah enak banget. Bahannya mie goreng sedap, boleh pakai mie selera kalian ya. Kita pecahkan 1 butir telur. Setelah itu kocok lepas, tidak usah dikasih garam atau penyedap ya. Buka 1 bungkus mie, bukanya pakai gunting ya, biar bungkusnya bisa dipakai mie yang sudah matang nanti. Setelah itu masukkan mie tadi ke dalam piring yang berisi telur kocokan tadi. Nah, ini bumbunya mie, bisa ditampur ke telur ya, bisa ditaburkan. Luluri telur dengan merata ya. Aku sudah panasi dulu wajannya. Tuangi minyak secukupnya. Kalau minyak sudah panas, mie tadi siap digoreng. Jangan lupa ya dibolak-balik biar nggak kosong. Pakai api kecil ya biar matangnya itu merata. Nah, ini sudah matang semua, sudah matang merata, siap disajikan. Ini teksturnya yang belum ditaburi bumbunya ya. Nah, ini bumbu-bumbunya terdiri dari minyak, kecap, saus, bawang goreng, dan penyedap ya. Nah, sekarang kita taburi bumbunya ke minyak ya. Oh iya, minyaknya tidak aku kasih, dan aku pakai bumbu tabur penyedapnya, aku kasih sedikit saja. Thank you.
bumbunya ya. Sangat cantik bukan? Ini rasanya mantap sekali. Nah, ini juga bisa ditaruh di bungkusnya ya. Oh, mantap ini. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Oh ya, ini juga bisa loh buat ide bisnis jualan. Ini sangat gurih banget, mantap. Kalau bosen direbus, minyak direbus, cobain deh goreng seperti ini, pasti ketagihan. Oh ya, yang baru gabung, selamat datang ya di channel aku. Dan yang sudah gabung, terima kasih juga. Dan yang belum subscribe tapi sudah lihat video aku, cepetan deh subscribe, loncengnya juga diaktifkan ya. Dan jangan lupa like, komen. Terima kasih yang sudah nonton sampai video selesai. Sekian dulu video dari aku, ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.